welcome to Intern Semi YouTube channel. So video kali ni kita nak buka puasa daripada Men's Glow. Korang boleh check out di website shopmensglow.com. So di Men's Glow, mereka menawarkan pelbagai fashion lelaki mengikut trend terkini dan juga style low. Bukan saja ada typical t-shirt dan juga seluar, tapi mereka juga ada hoodie, ada sweater, ada sweatshirt, ada jacket, ada coat. Ha, memang lawa-lawa gila tau. And yang paling menarik sekali, mereka juga ada two pieces outfit. Okay, di mana mereka ada set untuk sporty and casual, dan juga mereka ada kimono set. Dia kiranya macam sepasang tau, macam set baju dan juga seluar. Okay, korang boleh tengok nanti kejap lagi. Kita akan buka sebab saya shopping tau kimono tu untuk suami saya. Sebab saya tengok memang lawa gila. Kalau korang tengok dekat screen sekarang, memang cantik sangat tau. So dia ada dua jenis lah, dia ada seluar panjang dan juga seluar pendek. And of course saya pilih seluar panjang lah untuk suami saya. So jom kita sama-sama tengok macam mana pakaian daripada Men's Glow ni. Selalu saya buat haul untuk pakaian saya, untuk anak perempuan saya kan. So kali ni saya shopping untuk suami dan juga anak lelaki saya. And untuk details dan juga harga korang boleh tengok dekat description video ni. Okay, jom. Saya dah tak sabar nak buka ni. Okay, jangan lupa check out shopmensglow.com. Okay, jom kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dah. Alright. Okay, dia macam ni ha. Dia dah packing macam ni lah. Okay, satu pack ni. Setiap satu. Jom kita tengok satu-satu. Kita nak tengok baju. Saya tunjuk baju untuk anak lelaki saya dululah. Saya pilih eh. Okey, ini untuk anak lelaki saya. Dia punya packaging dia macam ni. Saya akan tunjukkan gambar daripada website dekat depan. Okey, untuk anak lelaki saya pilih saiz yang paling kecil adalah saiz S. Okey, hopefully dia muat sebab dia tu kurus. Saya tak pasti dia pilih baju apa ni eh. Wow, okay, dia pilih hoodie. Ini adalah hoodie. Nice. Okay. Kain dia, yang ni kan, dia punya kain dia taklah tebal sangat tau. Biasa je. So, ni dia punya brand. Okay. Ini ada washing instruction dekat belakang ni. Okay, saya akan tunjuk juga gambar nak saya pakai. Saya akan bagi dia orang test. Okay, dia macam ni. Nampak tak? Kalau untuk gambar penuh, nice lah sebab dia tak tebal tau. Sekiranya kita boleh pakai di siang hari ataupun malam hari lah. Okay, dia punya tangan dia macam ni. Okay, this is the first baju. Untuk gambar penuh, korang boleh tengok dekat screen dan juga gambar anak saya menggayakan hoodie yang pertama ini. Ha, ni dia punya lah ni. Saya rasa muat kot. Mungkin besar sikit. Tapi ni adalah saiz yang paling kecil, saiz S. And the next one, anak saya pilih seluar. Ni seluar saya rasa. Kita beli seluar. Ni seluar. Sama-sama juga. Brand apa ni ya? Charm KPR. Saya pun tak pasti, maybe ni juga. Okay, dia ada getah. Getah dia. Ni macam seluar track. Dia ada line. Nice lah. Okay. Lepas tu dia ada. Dia ada tulis ni lah. Ni dekat bahagian kaki sebelah lagi. Lepas tu dia punya bawah dia adalah getah. Okay, nanti saya akan minta anak saya try seluar ni. Try seluar ni dengan baju yang tadi tu juga. Ataupun baju lain. Tengoklah. Tapi nice. Dia punya kain dia tebal. Ada poket. Okay, poket di kiri kanan. Ni ada poket lagi. Ni dia punya tali dia. Okay. Nice. So, tu adalah seluar. Next. Saya tunjuk yang anak lelaki saya punya dululah tau. Okay, next adalah baju. Ni sama juga. Saiz S. Okay. Nice lah. Yelah brand yang sama. Anak saya ni dia suka pakai baju lengan panjang. Okay, this is the next one. Tapi dia macam
mak, kalau yang warna putih ni macam see through sikit, sikit lah. Sebab dia putih ni kan, putih ni macam see through sikit. But still okay. Ni kena macam nice juga. Cuma dia tak ada tebal, dia tak tebal. So kita boleh pakai siang pun kita boleh pakai, malam pun kita boleh pakai. Saya minta anak saya gayakan. Okay, baju ni nampak tak? Nice kan? Okay. Salah saya boleh ambil berapa lay lah. Saya pun tak ingat ambil berapa lay. Saya rasa ni apa? Ni kimono kot. Ke this one? Sekejap, saya nak, saya tak nak tunjuk kimono dulu. Kimono tu yang last-last sebab tu yang paling excited. Okay, ni sama juga. Ni hoodie. Cantiknya ni hoodie. Okay, sama lah brand dia. Okay, yang ni tebal sikit lah. Dia ada seluar juga ni. Tapi anak saya dia tak nak pakai dengan seluar-seluar. Sebab seluar tu merah juga. Ni tebal sikit lah. Macam kain apa yang panggil ni? Kain fleece eh. Okay, sama ada instruction kat pakar ni. Kita minta anak saya try kan. Yelah dia. Yang ni tebal-tebal sikit tau. Yang ni tebal daripada yang tadi tu. Yang tadi tu macam nipis sikit kan. So dia punya rib tangan dia. Yang ni okey lah. Yang kat bawah dia ada rib lagi. Okay, dia punya jahitan dia pun kemas. Nice. Korang boleh tengok gambar kat depan. Gambar penuh. Hopefully saya tak terlalu laju eh. Muat kot ni. Ni size S. But ni yang paling kecil tau. Yang paling kecil S. Dia kurus. Okay, ni adalah kimono. Okay. Alhamdulillah. Sorry, sedar pun. Yang ni adalah kimono. Saya first time saya tengok kimono ni. Memang menarik. Tapi saya tak sure suami saya muat ke tak. Sebab saya ambil size XL. Okay, ni size XL. Ni dia punya baju. Korang tengok baju dia. Baju dia style kimono lah. Is it nice? Ni baju. Nice. So, kita try. Suka hati je. Ni saya pun boleh pakai ni. Kan? Haiya. Wah, nice. Kita pakai, kita pinjam kejap. Kita pakai kejap eh. Okay. Korang tengok dekat screen, gambar penuh. Tapi kain ni macam kain licin tau. Kain ni. Ni seluar. Seluar dia macam seluar apa kita panggil? Tiga suku eh. Seluar dia bukan seluar. Okay, korang tengok eh. Dia punya finishing seluar dia macam ni tau. Saya tak tahu nak panggil apa dalam terms jahitan. Tapi dia begini seluar dia. Korang tengok eh. Dia bukan straight cut tau. Mungkin dia macam cantum je kat bawah ni. Okay, ni ada instruction dia kat belakang ni. Okay, ni dia punya size tadi lah. XL. Dia jenis kain licin yang kain sejuk. Korang tengok lah suami saya pakai macam mana. So, this is the first design. Dia punya ini dengan baju ni sama. Nampak tak? Menarik tau. So, kalau kita pilih lah seluar panjang kan untuk aurat kan. Tapi dia ada set seluar pendek juga. Dah cukup buka. Okay, korang boleh tengok gambar daripada website dan juga gambar sebenar. Okay, gambar sebenar dia macam mana? Macam ni lah, tengok kain ni. Kain ni jenis kain licin tau. Tapi licin yang sejuk tu. Lepas tu, this is the last one. Ni kimono. Kimono yang dua. Okay. Setiap satu memang ada plastik lah. Okay. So don't worry. Weh, ini ada bunga-bunga. Cantiknya. Kau tengok belakang ni. Belakang ni gini lah. Ni. Weh, cantik yang bagi aku pakai lah. Nampak sikit. Saya tolong test kan. Okay. Haiya. Saya tolong test ke. Smell. Cantik lah. Okay, ni seluar. Seluar dia ada bunga-bungaan di sini. Ada bunga-bunga.
Dan dia punya belakang dia macam ni. Kau tengok ni. Ha, macam tu. Kau nampak tak? Inilah yang saya nak tunjuk. So dia ni, dia akan mencengkam kita punya kaki kat bawah tu. Dia bukanlah sampai ke kita punya, apa kita panggil tu? Kulali eh. Ha, dia taklah sampai ke bawah tu. Dia separuh je. Nice nampak ni. Dia bunga-bunga. So korang boleh check out dekat shopmensclo.com. And special to my viewers, hari ni saya nak bagi korang 18% off. Okay, discount. Saya akan bagi discount code. Kalau korang nak, belilah. Maybe korang minat mana-mana baju antara ni, kalau korang nak beli, korang akan dapat 18% off dengan menggunakan discount code INTANZ18, INTANZ18, di shopmensclo.com. Okay, nanti saya letak dekat ni description video. Ni siapa yang sebut kenal lah yang ni. Tapi kalau saya nak pakai seluar ni tak boleh lah. Seluar ni sebab dia tak sampai bawah. Jadi baju ni suka. Kan? Sebenarnya dia macam sakura. Nanti kan? Lepas tu kan kat belakang ni korang nampak ni. Haya! Ikut orang kenapa? Pakai kimono je nak haya, haya. Be nice lah. So korang jangan lupa check out dekat shopmensclo.com. Okay, so itulah kita punya haul daripada Men's Clo. Thank you so much kepada Men's Clo. Okay, sebab bagi baju ni ha, dekat anak dan suami saya. Kita tengok, hopefully dia orang muat lah. Okay, hoodie ni, ni pun hopefully suami saya muat. Kalau suami saya tak muat, saya akan minta anak saya gayakan. InsyaAllah dia boleh kot. Nice. So itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi in the next haul video. Terima kasih kepada semua yang setia menonton Intan's Handmade YouTube channel. Bye bye. Assalamualaikum.